Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Kementerian Luar Indonesia menyifatkan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Kepulauan Riau sepatutnya menjadi sebahagian Malaysia, tidak mempunyai asas undang-undang. Jurucakap kementerian itu, Tengku Faizal Shah, berkata bekas Perdana Menteri itu juga tidak memiliki alasan jelas kerana Kepulauan Riau diiktiraf sebagai sebahagian daripada wilayah Indonesia di peringkat antarabangsa. Wilayah Indonesia ditentukan berdasarkan prinsip dan ketetapan undang-undang antarabangsa. Indonesia tidak melihat atas dasar undang-undang apa dan alasan apa kenyataan Dr. Mahathir ini dibuat. Ketika dunia berdepan banyak cabaran, seorang ahli politik senior tidak sepatutnya membuat kenyataan tidak berasas yang boleh menjejaskan persahabatan, katanya seperti dilaporkan portal berita Indonesia Kompas. Dr. Mahathir. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.